Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan berkongsi macam mana kita nak simulatkan radiation shielding properties dalam any material. Kalau contoh saya gelas lah. So macam mana kita nak simulatkan menggunakan satu software yang bernama VSPSD. VSPSD ni cuba kita google dulu. VSPSD ke ni? VSPSD. Okay, tak apalah, kita cuba try google macam biasalah kan. PSD. Nampak ada VX, VX, PSD. VX, PSD ni ada e-portal VX, PSD. Okay, nanti nampak sini ada VX, okay, VX, PSD, photon shielding and dosimetry. Dia ni adalah satu, kita kata software, online software, dan juga ada download kat sini. Maksudnya kalau nak jadikan offline boleh. Yang dibuat oleh ada geng-geng daripada Turki lah, dibuat. So simulatkan radiation shielding properties. Dia ada dua, satu VSPSD, satu VS Extra. So hari ni saya nak cerita pasal VSPSD dulu. So radiation shielding, contoh macam parameter macam mass attenuation coefficient, the near attenuation coefficient, ada macam-macam lagi, half value layer, turn value layer, semua benda tu boleh dapat dalam software ni. Cumanya kita kena masukkan kita punya composition chemical kita dan juga density yang kita dapat berdasarkan experimental value kita. Okay, so contohnya dalam sampel saya, sampel gelas saya adalah 20 lithium. 20 lithium, lithium oxide. Tambah 3 bismut. 2O3 tambah okay, 20, 30, lepas tu tambah telluride lah, telluride saya dalam 78 telluride tambah, okay, so 78 campur 20 campur 3 dah berapa, 77 silap. 77. Okey, tambah 1 Ag. Ag silver lah. Okey, sekarang ni saya punya ni ada lithium, bismut, telluride dan Ag iaitu silver. Tapi saya punya ni silver nanoparticle. So kalau nanoparticle nak buat macam mana, letak je NP. Itu dikira nanoparticle lah. So ni adalah fraction by mole percent. Dia boleh juga by weight atau mole percent. Tapi saya kira sebelum ni pun dalam saya nak compose saya punya glass composition atau mole composition any material, saya pakai mole percent. Kita compose kat sini by mole percent lah. So density saya pun dapat 4.9913. Kat sini dia beritahu gram per cm cube. So jangan in term of kilogram per meter cube lah. So kita kena buat dalam gram per centimeter cube. Okay. So kalau contoh kawan-kawan ada banyak sampel, contohnya ada dalam 6 sampel ke apa, dalam banyak sampel boleh terus tambah. Tambah ada 6. Tapi saya ada 1 je lah. So kena, saya ada 6, cuma saya nak simulate dengan 1. So buat 1 lah. Okay. So lepas tu and then kita analyze. Okay, so kat sini ada selected energies and standard heat. Maksudnya kat sini kita range of energy bila, sebab bila melibatkan radiation shielding, dia melibatkan kita tembak photon tu, tembak radiation photon energy tu pada tembak radiation energy tu pada certain energy. Tapi sekarang ni kita nak simulatkan kita punya data radiation shielding ni in term of selected energy, beberapa selected energy, ataupun kita nak in term of kita kata range, a standard grid, dia ada range dia. So saya lebih suka kalau kita buat in term of range lah. Dan kat sini ada beberapa data value specific energy yang dikeluarkan oleh beberapa radiation sources. Kat sini X-ray, kalau X-ray dia akan memberi kesan kepada kita punya sampel pada that value energy yang sekian-sekian, iaitu pada 0.00804 kalau Cu.
Kalau RB dia ada spesifik dia punya kita kata dia punya energy. Ni kalau gamari lah. Ni X-ray ni gamari. So dia ada cobalt, ada CS. So kalau contohnya kita nak tahu kita punya value of half value layer, MAC, LAC semua benda tu pada certain certain radiation sources yang tembak kat dia, contohnya CS, dia tembak pada value energy ni 0.2835 dan 0.617. kita nak tahu beberapa jumlah half value layer, jumlah LAC, mass attenuation coefficient, linear attenuation coefficient of sample kita, boleh tekan ataupun nak tahu yang AM juga, nak tahu BA boleh tekan. Tapi kalau tak tekan maksudnya dia cuma just keluar ni je lah yang just standard punya range, standard energy range. Okay, so boleh explore, so tekan okay and then dia akan calculate kan. So ni value-value yang dia akan calculate, so boleh pilih lah. So senang pilih semualah, nanti tolak je lah mana yang tak ni kan. So MW, MAC, LAC, HBL, TBL, MFP banyak lah. Atomic cross section, mini clip path, half blue layer, time blue layer. So siapa yang further radiation shielding, mesti dah tahu dah apa benda-benda ni sebenarnya, parameter ni. So I accept the reference article. So benda ni dibuat oleh group researcher kat Turki tu. So kalau kita dah pakai, eloknya kita cite jugalah dia punya artikel dia sebagai kita membalas budi dia lah. Okay, so okay, so kat sini dia dah start calculate pada certain MEV, pada certain energy, berapa value dia, berapa value sekian. Okay, so dia agak lama lah sebenarnya. Cumanya saya nak tunjuk apa result dia, saya dah ada result lah sebenarnya. Ini agak lama lah dia kena simulate kan, nak clear semua kan. So kalau kita pergi kepada result dia, dia akan dapat macam ni. Ni GNP ni tidak. Okay, so ni result yang saya dapat untuk sampel saya lah. So saya pakai ni ada 6 sampel. So dia ada ni reference lah, kita kena cite lah sebab dah pakai kan dia punya software dia, elok kita kena cite lah. Ni dia ada data dia, density, apa average molecular weight, past neutron removal cross section dia dan macam-macam lagi. Kat sini dia ada range of that energy dia dan nilai-nilai dia, MAC berapa, LAC berapa, HBL, TBL semua berapa. Dia dah simulatkan. Cumanya kat sini ada tulis ni CS137, CO60, CS137 sebab saya pilih. Saya nak pilih certain energy. Kalau certain energy kat CS137 ni berapa dia punya HBL, MAC, LAC semua. So dia dah calculate kan dah semua. Ni by sample, ini by parameter. Lengkap dah semua. Okay, so semua boleh cubalah. Mana yang nak further radiation shielding boleh cuba untuk pakai software ni. So kalau tak ada apa, saya mengharapkan kalau ada apa-apa saya cakap salah, boleh tolong betulkan dan selamat mencuba.